sorry lah kalau saya nggak apa liriknya, mohon maaf. Saya nggak biasa menyanyikan dangdut, tapi sering terdengar lagu-lagu itu. Hey, hai kau, hantu-hantu yang suka tukang ngintip orang lagi ngegabrut, sebaiknya kau pergi dari sini. Jangan kau menggoda manusia untuk melakukan hal semacam itu. Kamu tahu, setan, bahwa itu perbuatan tidak baik. Tapi kenapa kau nonton saja? Tidak melerai orang itu lagi sedang menggabrut-gabrut. Ya? Di sini botongi. Woi, kuntil, pocong, kau, berisik. Sore teman-teman saya, hari ini bersemangat sekali. Ya, jadi saya membawakannya dengan have fun, ya, dengan ceria. Nah, tapi seperti ini teman-teman, ini ada di pojok, ya teman-teman. Ini ada celana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini sesi solo vlog saya. Ya, yang sebelumnya biasanya Bang Hadi, tapi kali ini saya. Dan hari ini saya sedang berada di salah satu rumah peninggalan yang terbengkalai, yang kerap kali orang pakai untuk ya gitulah teman-teman ya, enak-enak. Di sinilah orang-orang jalanan biasanya enak-enak teman-teman. Makanya di sini depannya banyak sekali baju-baju terbengkalai. Oke, langsung aja kita masukin. Tempatnya seperti apa sih? Biasanya kok berani-beraninya orang itu loh. Enak-enak tempat seperti ini. Assalamualaikum. Oh, celana-celananya, baju-bajunya. Ini kan udah terbengkalai, angker Allah. Sorry teman-teman, ini ada di pinggir jalan. Jadinya ini berisik sekali. Tuh. Berisik sekali jadi ya, ampura. Oke, ini pintu masuknya, pintunya emang terbuka. Di bawahnya ini banyak sekali sampah-sampah. Nah, ada sarung, makan gitu. Ada puing-puing, ada bambu-bambu di sini. Atapnya menggunakan bambu juga, menandakan bahwa ini rumah lama ya teman-teman. Mungkin ini rumah tahun 90-an. Entah rumah siapa ini teman-teman, yang pasti katanya, kata warga setempat, di sini tuh suka diusirin anak-anak muda-mudi ngegabrut di sini, ya kayak gitulah. Makanya kalau ada tempat terbengkalai ini, nggak rubuhin aja dah, jadi supaya nggak aneh-aneh orangnya kayak gini ya. Lihat di sini teman-teman, ada kasur, ada selimut di rumah angker, di rumah terbengkalai, ada sarung juga. Baunya udah bau tengik, bau campur aduk ini. Bau ketek dajal. Ya Allah. Atapnya udah kayak gini. Ini rumah bentar lagi rubuh kok masih aja orang ngegabrut di sini. Ente enggak ada otak emang. Udah dah. Saya sih usul nih dirubuhin ini rumah ya. Daripada dipakai orang untuk berbuat-berbuat yang enggak-enggak. Oke. Nah, ini tadi kita udah lihat ruang tengahnya nih teman-teman. Ini di hadapan saya ini ruang tengahnya teman-teman ya. Ada kasur, ada meja apa ini ya, meja kotak kayak gini nih dari bambu, sampah berserakan, atapnya rusak. Kita ke sebelah kiri teman-teman. Di sini ada ruangan kamar yang banyak sekali bercak-bercak seperti air ngerembes atau air ompol atau air kencing ya teman-teman. Naik ke bawah lantainya dong. Anjay, bau. Jendelanya pakai tralis bambu. Ada baju. Ya Tuhan, ya Allah. Ada apa ini? Ada lemari, teman-teman ya. Di dalam lemari ini ada botol-botol. Tuh, botol apa? Saya emang nggak tahu ini. Bacanya anggur merah. Ada anggur buah Raja Wali. Ini air
minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kuraguk lagi dan tak akan blalalalalala secuil. Sorry lah kalau saya nggak apa liriknya, mohon maaf. Saya nggak biasa menyanyikan dangdut, tapi sering terdengar lagu-lagu itu. Hey, hai kau, hantu-hantu yang suka tukang ngintip orang lagi ngegabrut, sebaiknya kau pergi dari sini. Jangan kau menggoda manusia untuk melakukan hal semacam itu. Kamu tahu, setan, bahwa itu perbuatan tidak baik. Tapi kenapa kau nonton saja? Tidak melerai orang itu lagi sedang menggabrut-gabrut. Ya? Di sini botongi. Woi, kuntil, pocong, kau berisik. Sore teman-teman saya hari ini bersemangat sekali, ya. Jadi saya membawakannya dengan have fun, ya. Dengan ceria. Nah, tapi seperti ini teman-teman. Ini ada di pojok. Ya, teman-teman. Ini ada celana. Kebayang enggak sih teman-teman? Mana ada, weh. Hantu. Tidak tahu malu kau hantu. Teman-teman, mana ada ruangan semacam ini ada segitiga bermuda warna merah. Ente Superman lagi ngejemur di sini. Celana kuproy ini, kulit-kulit proyek. Ini juga spray. Ada di sini. Weh, kok ini lengket amat, anjay. Anjay, tai, bangke. Gue mau gue jual inilah. Sendalnya gue buang lah, pantasnya buat tai. Asem, pantas. Naas sekali nasib saya. Bang, aduh. Ini saya naik mobil buka celana saya mah ini. Aing nginjek tokai. Ini. Hah, pantas aja bau. Ada tai, oncom. Wadidaw, ini mah aku nginjek orang. Di sini orang gila kali yang gabrut ya. Ih, nauzubillah. Ini juga anak-anak siapa ini? Bayi apa ini? Bayi tuyul kali sini, Bang. Atapnya kayak gini. Udah konsen saya ekspor di sini, nginjek tai. Ih, nginjek Mohon maaf teman-teman, ini saya agak esmosi saya. No, coba. Ini teman-teman nih, tuh, sorot tuh. Era tai. Ih. Tuh banyak banget anjay. Aing mah tai di mana-mana aing. Woi, sia setan udah ngisirkan aing bae sih ya. Ini gatak temenan ku aing. Pohon ceri lagi nih, pohon kutilanak. Ini kan ada WC. Lu orang gila. Kenapa enggak berak di sini? Oncom banget sih orang gila. Belakang serem banget, ai. Udahlah, teman-teman. Saya pamit lah ini, pamit undur diri lah ini mah. Aku nginjek tai asem. Ih, aing mah mencari ieu mah. Cai akua, sebor sukuna. Woi, ini. Tuh, ada kasur lagi sini. Orang sepertinya. Woi, Tuhan. Hancur sama saya. Maaf ya. Ini emang seharusnya tempatnya sudah dibinasakan, teman-teman. Sudah tidak perlu dilestarikan karena tempat-tempat semacam ini mana. Ih, ampun ini mah, ya Allah. Musnahkanlah tempat-tempat semacam ini, ya Allah. Ini ya, sumber daripada azab. Inilah dia, teman-teman. Kenapa sekarang dunia sudah tidak kondusif. Allah pun sudah jenuh dengan dengan keberagaman manusia. Aduh. Hei kuntil, saya emang nggak takut sama kamu kuntil ya. Saya cuma takut sama tuh saya yang takut. Inilah, pamit saya undur diri lah. Oke teman-teman, inilah dia rumah hasil eksplor saya ini, hasil penemuan saya. Terbengkalai, angker kata orang, tapi suka dipakai itulah. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, tidak baik, yang tidak pantas ditiru, yang tidak pantas ditiru oleh seluruh makhluk. Ya, teman-teman ya, kecuali hewan.
ya, karena hewan bebas mau dia berhubungan dimanapun karena dia tidak mempunyai akal. Oke teman-teman, mohon maaf kalau saya ada salah kata, kasar-kasar katanya, semuanya semata-mata hanya untuk menghibur teman-teman. Jadi saya emang agak sedikit hiperbolis tadi, agak sedikit absurd ya, karena emang saya juga agak emosi sih nginjek saya sumpah ini saya pulang bakalan gak pakai alas kaki saya. Buka celana juga dah, pamit undur diri. Karena buka celana juga di mobil sendirian ya. Aman, jadi saya mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.